Oke Mas Yudis, kita lanjut lagi kemana nih? Ini kita ada satu koleksi luar biasa lo emang. Aduh, bikin gua godek-godek aja. Kenapa udah ganti ya? Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, masih di konten Grebek Showroom. Saya saat ini ada di showroom mobil bekas, namanya Jual Mobil Jakarta. Dan lokasinya ini ada di Bursa Mobil Bekas Bintaro. Ya, banyak banget mobil yang dijual di sini. Pasti kalian penasaran semua kan? Tonton terus videonya sampai habis. Laris manis Tanjung Kimpul. Halo Mas Bro, apa Halo. Kabar? Wah mantap nih teman-teman, kenalin namanya Bro Yudis. Oke Mas Yudis, kita lanjut lagi kemana nih? Ini, kita ada satu koleksi luar biasa lo emang. Aduh, bikin gua godek-godek aja. Karimun Kotak, belum lama gua juga nge-review Karimun Kotak lo. Tahun ini, 2003 tapi. Ini kakaknya nih, 2004. Ini kakaknya 2004, ya, warna merah lagi, sama. Sama ya. Wah iya. Kemarin udah lihat juga sih. Katanya mobil kayak gini jarang, kenapa di tempat lo ada nih? Nah, jadi mobil ini juga kalau kita bilang mungkin yang punya yang lamanya tuh hobi banget mobil. Terus? Jadi ini mobil udah didandanin, aksesoris. Wah iya. Nah, dari pakai tule. Mantap. Terus apa lagi? Ini lampunya juga bukan aksesoris ya. Jadi lampunya juga ini fungsi nih pada saat ngerem. Ini. Ya. Ini. Oh, nah, ini direm nyala. Direm nyala. Terus? Nah, yang sebelahnya tuh buat lampu mundur. Lampu mundur. Nah, mundur dia nyala. Nyala juga. Ya. Oke, ini. Ini spion udah bawaan nih. Udah bawaan. Udah bawaan. Oke. Nah, terus apa lagi yang dimodif? Tambahannya sih itu aja, aksesoris aja. Terus peleknya nih lucu. Peleknya iya. Wah, iya peleknya masih bagus ya? Iya. Wah, parah. Mobil kagak ada lecet. Orisinil. Mostly orisinil. Kalau catnya masih Yudis? Catnya masih orisinil. Serius lo? Yang udah repaint cuma sebelah sini aja satu. Oh, kalau interior coba buka, Mas. Interior. Ori juga ini. Ori. Ini unggulnya di kilometer. Nah, coba cek. Coba cek. Kilometernya. Sorry. Di 40.000. Mana? Oh iya. Kilometer 40.000. Oh, nyalain ininya dari sini ya? Iya. Balik lagi. Waduh, gila. Manual, Mas Bro, manual. Lu lihat interiornya, lu lihat, Bos. Tuh, lu lihat, Bos. Tuh. Ori semua, masih tebel-tebel lagi. Belum ada sobek-sobek, Mas ya? Iya, enggak ada sobek. Tuh, lihat tuh. Tuh, lihat. Wah. Luar biasa nih. Head unit orisinil juga masih disimpan. Iya. BPKB-nya juga biru. BPKB biru. Lah iya, udah tahun segini, tahun 2004. Tangan pertama. Lihat mesinnya, Bos. Lampu masih terang. 1000 cc. 1000 cc, Mas Bro. Masih halus ya? Mesinnya 1000 cc, mesin kecil. Unyu-unyu. Nggak salah banyak orang bilang ini mobilnya keren, irit. Bener nggak sih, Mas? Ini kalau kemarin kita sempet buktiin nih di jalan, kita bawa. Ya. Itu orang-orang pada ngeliatin kagak lebay. Emang bener-bener diliatin orang. Mungkin karena unik ya, lucu. Iya. Terus warnanya juga mentereng nih. Wah, warnanya. Iya. Sama pengen nostalgia. Iya, nostalgia benar-benar. Karimun, kalau untuk kondisi kita berani
bilang ini salah satu yang terbaik lah harusnya. Oke, oke. Mantap. Coba kita lihat dalamnya. Masih bersih, Mas Bos. Bosku masih bersih, bosku. Wah, dikasih kargonet di sini ya. Tuh, kita lihat plafonnya juga masih bersih, plafon. Luar biasa. Coba bagasinya, Mas. Bagasi. Oh, Mas, pelan-pelan, Mas. Bagasi, Mas. Hidroliknya masih oke ya? Masih oke banget. Masih oke ya. Nah, ini kita simpen di situ. Nih, head unit apanya aslinya nih, Mas? Nih. Oh, head unit aslinya nih. Ya, kita masih simpenin. Oh, termasuk speakernya ya? Iya. Wah, wah, wah. Wah, ini dibongkar deh tuh jadinya tuh. Wah, ini nih. Nanti dapat juga langsung. Oh, iya dong, iya dong, iya dong. Harganya nih yang penting nih. Nah, harganya kita buka di 89. 89. Emang bisa, mobil-mobil gini emang kagak ada harganya apa suka-suka lu sih? Sebenarnya kalau dibilang harganya kalau kita waktu mau jual sama belinya pun juga kita kan sebanding karena waktu belinya juga pasti nggak bisa murah mobil begini. Iya 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 benar benar benar. Kondisinya juga spesial. Iya, iya, mau nggak mau kita juga mesti ngebit harganya yang bagus. Tapi ini kan transmisi manual. Ini kira-kira masih punya pangsa pasar nggak? Masih. Masih punya pangsa pasar. Jadi mobil-mobil yang kayak gini kadang-kadang orang lebih senang pilih ke manual, biasanya mungkin ke perawatannya lebih gampang. Oh, oke okay, oke. Okay. Nah, kayak mobil gini pajaknya setahun tahu enggak, Mas? Pajaknya setahun 1 juta kayaknya. Wah, 1 juta ya? Kalah motor kita berarti ya. Luar biasa. Wah, ini ada paint protection. Kemudian udah dikasih. Ini sih tinggal bawa roof box, angkut barang ya, terus jalan-jalan nih. Nyampe deh di kampung tuh. Wah, mantap mantap mantap. Harganya Mas Bro 89 betul ya? 89 juta, tapi kalau Anda cocok silakan datang aja nego sendiri ya, betul dateng, masih bisa nego ya. Test drive. Tapi nggak boleh kredit. Ya, karena udah tua. Iya. Cash aja Mas Bro, cash. Tapi dapat mobilnya kayak begini nih kondisinya nih. Tuh, luar biasa nih. Tahun 2004 manual. Oke, matiin Mas Yudis. Silakan matiin dulu. Ternyelonong lagi. Nah, ini kekarnya nih Mas Bro. Toyota BB CRV SX4 C200 BMW. Itu juga parah juga tuh. LGX 2000 Matic dia masih punya. Kalau ini dijual enggak nih, Mas? Ini juga dijual. Ini E300 ya. Avantgarde. Uh-huh. Ah, jadi unggulnya udah ada panorami. Ya, terus apa lagi? Terus juga kalau jalannya nggak terlalu banyak nih di 70.000. 70.000. Nah, tahun berapa nih, Mas? Tahun 2011. Tahun 2011. Oke, okay. Buka harganya berapa? Ini buka harga di 330 cash. 330 cash. 305 kredit. 305 kredit. Ya, pajaknya terima bulan Mei sampai tahun depan. Wah, mantap. Tinggal pakai aja. Panjang ya istilahnya. Panjang. Tapi saya ngeliat ada yang aneh lagi nih di belakang si Karimun ini. Ini apa lagi nih BMW? Udah ceper, ganti ban, ganti pelek. Nah, ini seri berapa nih? Ini sama kayak yang tadi, basicnya ya. 320 ya. Tapi ini udah di stroke up. Uh-huh. Di upgrade engine-nya ke 328, itu atasnya aja. Oke, okay, terus? Jadi untuk horsepower-nya dia udah naik sampai 270 HP. Buset. Nah, modifikasinya sendiri ini mobil total kurang lebih 100 juta. Modifikasinya doang? Ya, di buat luar apaan mobil dia? Nanti list-nya kita bisa kasih info. Jadi di sini salah satu yang cukup mencolok itu di interior. Interiornya kenapa, Mas? Nah, itu udah sweat M. Yeah. Oh, sweat M. Terus ganti stir. Stirnya Momo. Oke. Okay. Terus apa lagi? Terus udah pakai strut bar juga full. Strut bar full ya. Oke. Okay. Ya. Semua udah lengkap. Coba lihat mesinnya, Mas. Ya. Kan ini udah di spec up ya. Ya. Warnanya ungu ya, benar nggak sih? Warnanya ungu, Daytona Violet. Oh. Nah, itu termasuk ungu kan mobil. Warna anu. Ungu kan warna janda. Kata orang-orang. Janda sih ke bawah yang pakai begini. Oh, iya 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 iya. Gua oh, body kit sampai bawah sini, Mas Bro. Wah, ini udah ceper banget nih. Coba. Nah, ini yang dibilang Mas Yudis nih, udah di spec up nih. Ya kan? Kita starter ya biar tahu bedanya ya. Udah ada strut barnya. Udah starter aja. Kita starter ya. Iya dong, biar teman-teman dengar suaranya kayak gimana. Sealus Karimun apa enggak nih? Anjir, kenapotnya suaranya. Mas. Kenapot udah ganti ya? Kenapot ya?
biasa, luar biasa. Oh, di tengahnya. Oh, yang tengah diganti semua joknya, bos ya? Ya, full. Bos, terutama sih mesinnya ya? Mesin, kita performance-nya nih. Oh, ini lebih ke performance ya. Oke, oke, oke. Berapa tadi horsepower-nya? 270 horsepower, Mas Bro. Update dari 320 ke 328. 320 ke 328. Ya. Buat balap sentul atau buat gimana, Mas Yudis? Ini peruntukannya sebenarnya kalau mau dibikin drifting bisa nih. Bisa. Ya, karena udah cukup sebenarnya untuk spek ini. Oh, nanti tinggal terus di-upgrade sedikit lagi aja. Oh. Daripada ngebangun dari nol kan? Iya. Mendingan udah setengah jadi tinggal oke. Turun deh. Siap. Oke, Mas, matiin, Mas. Ya. Wah, saya ngeri nyelonong nih. Suaranya gahar banget. Suaranya gahar banget. Ini kalau udah mobil-mobil spek up gini dijualnya murah apa mahal? Ini kita buka di 135. Dengan modifnya 100, ya bisa hitung deh mobilnya kalau mau dihitung 35 ya boleh. Oh, modifnya aja udah cepet ya istilahnya ya. Oh, 135 ya. Itu cepet termasuk dia ngecat sih karena ini kan dia full repaint lagi baru. Iya. Oke. Warnanya biru. Ah, itu cash apa kredit tuh harganya sih? Cash aja. Cash aja. 95. Ya? Oh, mohon maaf, tahun tua. Ini juga dijual? Dijual. Odyssey. 2016 Prestige. Tahun 2016 Prestige. Yes, yang paling tinggi. Nah, ini Mas Bro nih, mobil keluarga nih Mas Bro. Odyssey ini tahun berapa? 2016. Bisa berapa? 1 2 3 4 7 orang kali ya? 7 orang. 7 orang ya. Berapa duit? Ini kita cash-nya di 388. Heeh. Mm-hmm. Kreditnya 388. Kredit 388. Cash-nya 415. 415. Yes. Kredit sampai berapa tahun nih, Bos? 4 tahun. Oke, nah, tolong bukain interiornya, Mas. Ini siapa tahu langsung ada teman-teman, ya. Iya, siapa tahu ada teman-teman di luar sana cari mobil gini nih buat lebaran besok nih. Tuh Mas Bro, nih jok tengahnya udah full kulit ya, ada armrest, kemudian sliding door. Nah, di belakang bisa muat 3 orang. Tuh AC di sebelah kiri semua. Kemudian di sini ada monitor, betul ya? Ada monitor. Lalu kita lihat interior depannya. Kilometernya berapa nih Mas Yudis? 59.000. 59.000. Coba nyalain Mas Yudis. Nah, ini. Ini door trimnya, kemudian ada eco mode di sini, lalu ada pedal shift ya, betul ada ya? Ada pedal shift. Kamera keliling juga udah kamera ada. Kamera 360, ya. Kita masukin ke air. Oke. Kilometer di 59. 59.000 sekian Mas Bro. Yes, 59.300. Nih cocok nih buat keluarga nih, bisa muat orang banyak, bener nggak? Tapi dari semua mobil-mobil yang ada jual di sini, itu jagoannya yang mana sih? Gua sampai bingung. Soalnya segala tahun ada, segala merek ada, segala apa istilahnya? Mobil klasik, mobil tua, mobil modern lah ada semua. Ente jualannya apa gado-gado apa gimana? Apa karedok nih? Nah, gitu. Tujuannya sih biar semua kalangan bisa mampir ke sini. Kalau ditanya jagoan, gue jagoin sih Karimun ini ya. Karimun jagoannya ya. Wah, karena sih nyari lagi sih kayaknya susah. Buat orang-orang yang pengen nostalgia kali ya. Oke. Dulu mungkin lihat temennya pernah punya, orang tuanya punya, pengen beliin lagi buat orang tuanya. Nah, itu bisa tuh mampir. Nah, saya mau nanya soal yang ini Mas Yudi, sorry nih. Bebas tabrak, bebas banjir, bebas dempul, bebas kropos nggak nih? Yes. Untuk unit-unit di sini, kita udah filter juga. Jadi kalau untuk bebas banjir, bebas tabrakan itu kita jamin. Nggak ada major accident. Yeah. Terus untuk mobilnya juga kita pastikan sehat. Jadi kita udah cek ke bengkel kita juga. Nah, selain itu benefit apa lagi yang bisa teman-teman dapetin kalau beli mobil di sini, Mas Yudis? Kalau beli mobil di Jual Mobil Jakarta, ya, yang udah pasti kita akan bantuin juga kalau teman-teman misalnya butuh rekanan bengkel. Nanti bisa tanya ke kita. Oh iya, kita penting bisa kasih referensi buat after sale service-nya ya. Berarti Anda juga udah punya nyiapin rekanan bengkel kalau ada apa-apa masalah di jalan gitu ya. Luar biasa. Kredit nggak bisa nambah lagi, 6 tahun nggak bisa ya? Nggak bisa. Kredit 5 tahun itu kajuan sekarang. Iya. Oke, Mas. Silakan. Nah, ini kayaknya yang terakhir nih, Mas Bro. Ada Jaguar. Wes, mantap. Jadi kan, nah ini saya bilang, mobilnya aneh-aneh nih. Ada Brio, ada LGX,
ada Odyssey, ada Jaguar. Nah, ada Karimun. Ah, udah ngaco deh mobilnya, ngaco. Ini Jaguar tahun berapa nih? Tahun 2008. Saya mau nanya dulu sama Bang Koboy ini. Yeah. Tadi Bang Koboy yang nanya nih. Gantian. Kira-kira nih, Bang, Jaguar ini berapa duit, Bang? Tahun 2008. Kilometer berapa nih? 40.000. Kilometer 40.000. Iya. Masih ori ya? Masih ori. Ini XJ apa? XF. XF 30. XF 3.0. 3.0 berarti 3000 cc. Kira-kira aja nih, Bang. Tahun 2008. Jalan nih. Iya, iya, iya. Berapa duit? Iya, berapa duit ya? Kalau bekasnya mungkin 400 gitu. Di sini dibawa 300 bawa pulang nih. Serius deh. Serius dulu aja. 280 ini. Iya. Yeah. Cash. Mau kredit bantuin 2 tahun bisa. Kredit bisa 2 tahun, Mas, Bro. Target serius loh. Gue cek dulu deh mesinnya deh. Pikiran jangan. Saya 400 ternyata salah besar, Mas, Bro. Ternyata di bawah 300 bisa dapet Jaguar. Semua Jaguar. Lokaem loh. Ya, nih, Lokaem dan dapet lambang ini, Mas, Bro. Nah, karena kita... Jaguar yang baru lambangnya udah enggak begini. Yeah. Dia cuman bulat di sini. Betul enggak, Mas, ya? Betul. Betul ya? Nah, ini nih. Lambang ini nih. Tuh, 3000 cc. Luar biasa. Kita cek. Buka kap mesin dari kiri. Mobil Inggris. 3000 cc. Satu berapa nih, Bos? 16. Masih oke, Mas, Bro. 16 nih. Luar biasa. Mantap mesinnya. Nah, ini agak aneh juga, 2008. Kilometer berapa? 40.000. Kita cek, Bos. Ya. Kita cek. 2008 kilometer 40.000. Nah, ini, Mas, Bro, interiornya ya. Warnanya abu-abu nih. Tuh. Ini bahan soft touch. Ini ada speakernya. Di sini ada wood panelnya, ada speaker, ada cup holder warna abu-abu. Ini joknya juga kulit semua nih. Ada warna abu-abu semua, ada airbag. Nah, masuk, Bang. Oke, siap. Pernah Mario. Lihat roketnya Soviet kan? Roketnya Soviet, iya. Nah, apa kalau, namanya tuh? Kalau lagi aktif, sama nggak jauh sama ini? Sorry. Wih, kisi-kisi AC-nya bisa timbul tenggelam. Wah, mantap. Udah puter-puter udah nih ya. Oh, PR, N, D. Mode sport ini ya? Yes. Oke, coba kita P aja. Nah, udah aman. Ini apa nih, Bos? Oh, cup holder. Kompartemen ini. Wah, iya nih, ada lighter di sini. 280 juta. Yes. Serius. Gila, ada pedal shift. Berapa speed nih? Ini kalau enggak salah 6 deh. 6 speed. Itu kilometernya berapa tuh? Mana yang bunyi masih, kilometer? Masih tutup situ kan. Oh, sorry. Entar. 44 nih kilometernya, Mas, Bro. 44511. Luar biasa. 40 ribuan dapat Jaguar 3000 cc harga di bawah 300 juta. Dapat sunroof. Terus apa lagi? Lampu ya. Nah, ini di belakang. Wah, ini lampu tinggal touch aja. Iya. Wah, gila. Mewahnya dapat Jaguar, Mas, Bro. Kita belum punya nih, Mas, Bro. Langsung gas. Buat teman-teman langsung gas. Ntar lagi mau Ramadan, biasanya di minggu kedua dapat THR tuh, Bos. Ah, cocok tuh waktunya. Nah, cocok ya. Siap. Pulang kampung pakai Jaguar dong. Ah, jangan pakai mobil yang lain. Yeah. Oke, mantap. Berikutnya, Mas, yes. Yudis. Ini ada yang modern dikit nih. Iya. Brio. Brio RS tahun berapa? 2017. Uh-huh. Jalan 30 ribuan. Uh-huh. Ini kalau memang lagi nyari mobil yang efisien, uh-huh, yang pengen yang terjangkau, uh-huh, nah ini mungkin bisa lihat sini nih. Uh-huh. Kita buka di 135 kredit. 135 kredit untuk, yes, berapa tahun? Untuk 4 tahun. Ya. Oke. S-nya di 145. Oke, mantap. Mobil masih grass banget. Lanjut, wah, barang antik lagi nih. Ini BMW seri berapa, 5 ya? 5. Seri 5, 5 berapa? E39, ya. Cuman yang agak jarang juga di, nah, 525.
525 ini. Ya, kebanyakan 520 sama 528. Oke, ini 525. Berapa cc nih? Ini 2500. 2500 cc. Ya. Kemudian apa istimewanya lagi dari mobil ini? Istimewanya ini mobil low KM juga. Low KM jalan ya. Di 86.000. Oke, terus? Terus velgnya udah paling ganteng nih, pakai Empar. Iya, nah, oke. Jadi emang biasanya kalau BMW dikombinasi sama Empar tuh udah. Udah paling benar lah. Paling top deh. Oke. Terus apa lagi? Ah, udah. Interior masih ori nih. Interior masih ori. Interior masih ori semua, Mas Bro. Nih. Ada speaker, wood panel di sini. Udah electric seat ya. Wah, gila. Nih, Mas Bro, ada wood panelnya di sini. Matic. Ini biasanya udah pada hancur nih. Mana? Kray-nya. Oh, yang udah-udah. Oh. Oh, karena sering buka tutup kali ya. Iya, emang biasa penyakitnya sih. Oh. Kalau untuk di E39. Oke. Ini ori semua nih. Masih ori. Kilometer berapa? 87. Kilometer 87. Yes. Luar biasa. Yang saya demen nih AC-nya masih pada dingin semua ya. Iya. Kita bikin biar nyaman habis beli, jangan capek ke bengkel, langsung pakai aja. Ah, yang benar itu iya dong. Wah, masa beli mobil bekas ke bengkel? Jangan dong. BMW 525 tahun 2001, Mas Bro. Silakan. Boleh. Ini engine agak gede dikit. Iya, ya. Berarti 2500 ya? 2500 ya. Mantap. Servis recordnya nih, Mas Yudis. Servis record ya. Cek di BMW. Oh, gitu. Oke. Mantap, silakan. Dah, tutup lagi, Mas. Nah. Matiin dulu. Untuk safety matiin dulu. Oke. Nah, ini dagangan juga? Ya, ini. Odyssey lama nih? Odyssey lama. Tahun berapa nih? Tahun 2000. Tahun 2000, oke. Okay. Nah, biasanya orang pikirnya Gen 1 tuh yang setelah ini. Mm-hmm. Tapi ini ada ternyata yang sebelumnya lagi. Oh. Kalau perhatiin, ini beda nih. Bedanya di mana misalnya? Uniknya, ya. Ban serepnya di dalam. Gimana-gimana, Bos? Ya? Coba, Bos. Ban serepnya di dalam. Muatnya nih? Coba. Pelan-pelan. Majuin aja. Udah. Op, dah. Gimana? Maksudnya ban serepnya di dalam, maksudnya gimana? Nih, ban serepnya di sini. Oh, ini iya. Di samping sini ban serepnya. Kayak Cherokee dong. Iya. Sini juga 3 baris. Nah, kursinya bisa masuk ke dalam. Oh, gitu. Jadi bagasinya tetap ada tuh. Oke, ya tahu saya ini dinaikin bagasinya bagasi bawah sini ya berarti ya. Oh, jadi kalau misalnya kita mau bawa barang yang banyak, ini bisa dilipat lagi. Mata. Oh, luar biasa. Tahun 2000. Jarang lagi nih, Mas? Jarang lagi. Wah, mantap. Oke. Coba lihat interiornya ya. Interiornya masih orisinil nih. Interior juga masih orisinil, Mas Bro. Nah, itu tongkatnya di depan, itu tongkat transmisi di atas ya, betul ya? Tongkat transmisi di atas tuh. Oke, kita cek yuk. Nah, dinyalain mesinnya nih sama Mas Yudis nih. Wih, lega banget. Itu parah, unggul. Ini lega banget nih depannya nih, Mas Bro, lihat tuh, lega banget. Ada armrest, kemudian ke belakang. Oke. Nah, ini tongkat transmisinya ya. Di sini ya. Ini unggulnya di driving experience-nya. Oh, maksudnya gimana, Mas? Nyetir mobil tua, ya. Gak kerasa kayak nyetir mobil klasik. Jadi ini posisi duduk juga enak. Oke, ya. Oke, ada armrest. Ya, 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 ya. Nah, jadi unggulnya di situ. Dan family car. Family car, ya. Terus dari pricing juga ini terjangkau lah. Oke, itu tadi yang saya seneng bagasinya doang. Bagasi. Ternyata bisa dilipat sampai bisa, gitu. Waduh, luar biasa. Nah, harganya menarik gak nih, Bos? 89 juta aja. Cash lagi. 89 juta Mas Bro. Tapi jangan khawatir, masih bisa nego semua, Mas Yudis ya. Aman, tinggal nego aja. Kasihan nanti penonton saya mau beli enggak dikasih diskon nanti. Aman ya. Kalau dari Bang Koboy aman nanti. Aman, Mas Bro, spesial. Tuh servis record lagi tuh. Ya. Wah, luar biasa.
Baik teman-teman, itu tadi grebek showroom saya, grebek showroom mobil bekas jual mobil Jakarta. Nah, dia jualan mobil Jakarta, bukan jual mobil bekas ya. Bersama Mas Yudis, informasinya lengkap sekali. Mau cari mobil tua ada, mobil klasik ada, Jaguar ada, bahkan Jaguarnya luar biasa ya, di bawah 300 juta bisa bawa pulang mobil Inggris. Mantap. Kayak James Bond. Yes. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudis. Thank you. Sukses terus ya. Thank you. Mantap. Laris manis, Tanjung Kimpul.